Hai Ismail, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian cara ampuh untuk memutihkan ketiak yang hitam hanya dengan menggunakan baby oil. Dan tuh cara ini benar-benar gampang, simple dan juga praktis banget, dan yang pastinya aman banget digunakan untuk semua orang. Jadi untuk perempuan maupun laki-laki bisa pakai. Selain itu juga cocok digunakan untuk semua jenis usia, termasuk untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah. Nah, pastinya penasaran banget kan bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Makanya kan harus nonton dan sampai habis, dan jangan sampai ada yang di skip ya guys. Oke? Oke guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pengaplikasian baby oil untuk ketiaknya, aku bakal tunjukin ke kalian untuk penyebab dari ketiak hitam. Nah, jadi untuk ketiak hitam ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Nah, jadi untuk faktor yang pertama, karena memang untuk ketiak sendiri ini merupakan bagian tubuh yang gampang banget terkena gesekan sehingga dapat menimbulkan hiperpigmentasi. Dan untuk penyebab yang kedua, itu juga bisa disebabkan karena bakteri dan juga jamur. Dan untuk yang ketiga, itu bisa disebabkan juga karena kalian sering mencukur ketiak. Dan untuk yang keempat, bisa juga kalian tidak cocok dengan suatu produk deodoran. Nah, jadi itu dia adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan ketiak kalian itu menjadi hitam. Makanya di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua, aku bakalan berbagi tips untuk kalian bagaimana cara untuk mencerahkan atau memutihkan ketiak kalian yang hitam hanya dengan menggunakan baby oil. Dan untuk cara ini benar-benar gampang dan juga simple banget, dan yang pastinya aman banget untuk kulit kalian. Oke, langsung aja aku bakalan kasih tahu. Nah, jadi caranya itu benar-benar gampang banget. Jadi untuk yang pertama, tinggal kalian ambil aja produknya baby oil ini secukupnya saja ke tangan. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kalian oles-oleskan aja merata ke seluruh kulit ketiak kalian yang menghitam. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kalian diamkan aja kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, jika udah kalian mendiamkannya, kemudian tinggal kalian ambil aja kapas atau tisu. Kemudian tinggal kalian lap-lap aja hingga kotoran dan juga minyaknya itu bisa terangkat. Bener-bener gampang banget kan? Nah, langsung aja aku bakalan praktekin. Jadi umpamanya tangan aku ini adalah ketiak, jadi caranya itu kalian ambil aja baby oilnya ini secukupnya. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kalian lap-lap. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita diemin aja kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kalian lap-lap aja. Nah, seperti ini. Dan untuk wanginya sendiri pun ini benar-benar enak banget, kayak khas bayi gitu. Dan untuk baby oilnya sendiri, kalian bisa menggunakan baby oil merek apapun. Mereknya Kasen bisa, atau mereknya Johnson bisa, atau Switzal bisa. Tetapi kalau aku biasa hari-hari, biasanya aku itu menggunakan dari mereknya Johnson. Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu sekitar 10 ribuan gitu. Pokoknya nggak sampai 20 ribu. Nah, seperti ini. Udah deh, bener-bener gampang banget kan? Dan kalian bisa lakuin cara ini setiap hari, malam hari sebelum kalian tidur. Bener-bener gampang banget kan? Jadi kalian bisa langsung aja coba dan praktekin ini di rumah. Dan untuk bahannya sendiri pun cukup satu bahan ini aja, dan itu ampuh banget digunakan untuk mencerahkan, memutihkan dan juga melembabkan kulit ketiak kalian yang hitam. Dan selain dapat digunakan untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit ketiak yang hitam, ternyata untuk baby oil ini juga banyak banget manfaatnya. Yang pertama, dapat digunakan untuk membersihkan make up, kotoran dan juga debu di kulit wajah, jadi bisa digunakan sebagai micellar water. Dan selain itu juga baby oil ini sangat bagus digunakan untuk mengenyalkan kulit. Dan yang paling terpenting lagi, baby oil ini juga ampuh banget digunakan untuk menghilangkan straight mark di bagian perut dan juga di bagian paha kalian. Dan kalian bisa lakuin ini malam hari sebelum kalian tidur. Caranya pun juga gampang banget, tinggal kalian ambil aja produknya ini secukupnya di tangan, kemudian tinggal kalian aplikasikan aja merata di bagian perut dan juga di bagian paha kalian yang ada straight matchnya. Kemudian tinggal kalian diamkan aja hingga semalaman. Dan karena baby oil ini merupakan bahan yang alami, jadi baby oil ini tidak bisa memberikan hasil yang instan. Kan harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya agar hasilnya itu lebih maksimal lagi dan reaksinya pun juga lebih cepat. Kan bisa lakuin cara-cara aku tadi setiap hari, malam hari sebelum kalian tidur. Jadi kamu wajib banget untuk cobain karena aku telah membuktikannya sendiri dan hasilnya itu emang benar-benar bagus. Nah, jadi itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa suka dengan video ini, jangan lupa like, dan buat mereka video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye-bye.
Thank you.